Portugal berhasil memastikan satu tiket ke putaran final Euro 2024, usai mengalahkan Luksemburg dengan skor telak 9-0. Kendati demikian, sang mega bintang Cristiano Ronaldo pada laga tersebut harus absen, dikarenakan terkena akumulasi kartu kuning pada laga sebelumnya saat melawan Slovakia. Meski demikian, nama dirinya tetap menjadi perbincangan besar, di mana beberapa orang mengatakan bahwa Portugal bermain jauh lebih baik jika tanpa Ronaldo. Namun hal tersebut pun langsung dibantah oleh Roberto Martinez, di mana dirinya menyebutkan bahwa Ronaldo itu masih penting di Portugal, dan dirinya juga tidak akan menyingkirkan Ronaldo dari skuad, sebelum Ronaldo sendiri yang menyatakan akan mundur ataukah pensiun. Cristiano adalah elemen yang sangat penting bagi tim ini. Ronaldo memiliki pengalaman dan caranya sendiri. Kita tidak perlu menimbulkan kontroversi. Ronaldo dan Pepe, mereka memiliki cara kerja yang menular dan memberikan nilai penting bagi tim kami, ucap Roberto Martinez setelah pertandingan. Selain Roberto Martinez, Danilo juga meluruskan bahwa Portugal jika ada Ronaldo pun, dirinya tetap yakin bahwa Portugal tetap akan menang besar dan Ronaldo juga akan memberikan kontribusi yang besar. Jika Cristiano bersama kami, hasilnya akan sangat mirip, dia akan membantu dengan mencetak gol atau memberikan assist, ucap Danilo selepas pertandingan. Nah, selain itu, Gonzalo Ramos yang menggantikan posisi Ronaldo, dan memang digadang-gadang bakal menjadi penerus Ronaldo di masa depan, tentunya dirinya menegaskan bahwa bagaimanapun Ronaldo tetaplah seorang pemimpin sejati di tim, di mana Ronaldo akan selalu memberikan dukungan pada tim. Dia selalu memberikan dukungan besar kepada kami semua dan hingga hari ini dia selalu bersama tim untuk mendukung dan membantu kami dengan cara apapun yang dia bisa, ucap Gonzalo Ramos dikutip dari Retro. Kendati demikian, karma besar saat ini tampaknya sedang dihadapi oleh mantan pelatih Ronaldo di Portugal yakni Fernando Santos. Ya, seperti apa yang telah terjadi sebelumnya, Fernando Santos pernah menyingkirkan Ronaldo dari timnas Portugal saat Piala Dunia. Kini dirinya tampak mendapatkan karma instan usai dirinya dipecat dari jabatan sebagai pelatih timnas Polandia. Ya, Fernando Santos dipecat dari kursi kepelatihan timnas Polandia, padahal baru saja memimpin 5 pertandingan saja. Ya, dari 5 pertandingan yang ia pimpin, Polandia masih tercecer di posisi keempat grup E, sehingga timnas Polandia berkemungkinan kecil untuk lolos ke putaran final Euro 2024. Terlepas dari hal itu, kini Portugal sudah memastikan lolos ke putaran final Euro 2024 dengan catatan yang fantastik, di mana skuad Seleção das Cunhas sukses menyabet semua laga dengan kemenangan dan tanpa pernah kebobolan. Namun berbicara mengenai situasi dari Ronaldo itu, jika dirinya tampil di Euro 2024 nanti, maka dirinya akan menjadi satu-satunya pemain yang pernah bermain di 6 edisi Euro berbeda. Sungguh catatan yang sangat fantastik sekali untuk seorang pemain sebesar Ronaldo. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.